Halo guys, hari ini sore ini saya mau melihat kebun pisang saya yang katanya rubuh kena angin kencang. Apa betul rubuh? Wah ya teman-teman, ini pisangnya rubuh semua. Ini ada berapa pohon dan ada yang sedang buah. Ini sayang banget, masih muda, baru umur berapa minggu. Wah ini teman-teman pisangnya, sayang banget, ini masih muda. Ini baru sekitar 1 bulan yang lalu, ini umurnya. Ada ini satu lagi yang sudah berbuah, dan ini lumayan agak 2 bulanan ini rubuh juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pohon, tersisa tinggal 2 pohon. Sayang sekali. Ambil aja pak. Hah? Ya ambil aja, siapa tahu nanti bisa matang walaupun masih muda. Sayang daripada ngeletak nanti bosok. Kalau ini udah ada agak 2 bulan sih kayaknya pak. Iya ada ini, yang ini. Nah, ini masih muda banget. Kalau yang on lebih parah lagi itu. Apa karena ini akarnya di bawah kali pak ya? Iya nak. Iya numpang gitu ya. Ini teman-teman, akarnya numpang semua ini. Jadi kena angin kencangnya langsung roboh. Ini teman-teman nih. Tuh. Saya sarankan kalau teman-teman untuk menanam itu harus yang dalam ya, agar nanti kena angin tidak roboh. Sayang kalau sudah berbuah seperti ini. Ya, nanti coba kita sekap pakai karpet, mudah-mudahan bisa matang dan enak. Mudah-mudahan, kalau nggak enak ya tidak apa-apa lah. Sayang ini dibuang. Yang ini sekitar baru 1 bulan ini umurnya yang ini. Jantungnya aja baru diambil kemarin nih pak. Iya. Ini sayang banget teman-teman. Ini lumayan agak besar-besar. Sekitar baru 1 bulan, jantung juga baru diambil kemarin. Ini sudah roboh. Ini mah nggak bisa dimakan ya kalau yang ini. Tapi kalau untuk yang satunya tadi, itu kayaknya sih bisa itu. Oke ya teman-teman ya. Ini perkebunan pisang yang sebelah sini tidak roboh, punya saya nih. Alhamdulillah nggak tidak roboh semua, walaupun kena angin kencang. Ini yang di sana itu tanamin kacang ya dan singkong. Ini tunas-tunas pohon pisang yang sudah saya tanam. Oke teman-teman ya, kita mau saya angkat dulu untuk disekap dengan karpet. Terima kasih ya teman-teman.